Cuaca. Hari yang paling terjadi hari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, mohon maaf ya karena sinyalnya ini saya mengalami kendala ya. Sinyalnya tiba-tiba hilang dan oke, ini saya perekaman offline ya, teman-teman. Dan ini saya sudah berada di sebelah selatan stadion ya. Di luar sudah ya. Di luar pagar maksudnya. Di situ ya, tadi saya masuk dari pintu sebelah selatan. Sebelah selatan ya. Dan luar biasa ya penontonnya di malam hari ini, penuh. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya penuh sekali. Dan tadi sempat macet total ya di sana, di depan itu, di pintu masuk bagian belakang, pintu masuk penonton maksudnya ya. Oke. Dan saya mohon maaf ya teman-teman karena tadi dari apa namanya setelah sholat asar tadi sudah tidak bisa live lagi karena memang sinyalnya luar biasa susahnya ya di sini. Hampir semua kartu saya coba tapi nggak bisa ya. Dan saya sudah merekam secara offline ya dari tadi di depan sana sampai ke dalam dan sampai usai pertandingan ya, seperti itu. Dan ini saya juga merekamnya tidak pakai headset, jadi mungkin nanti suaranya agak kecil ya, mohon maaf karena saya cari-cari headsetnya, malah saya taruh di tas paling bawah, jadi mau bongkar-bongkar agak ribet. Yaudah deh, seadanya aja. Oke, dan seperti yang teman-teman tonton tadi ya di siaran televisi ataupun di ini, pokoknya nonton pertandingan bola tadi ya, maksudnya hasilnya itu 0-0 atau draw ya, 0-0 kayak lebaran aja jadinya. Oke, ini di pintu bagian selatan ya, yang katanya ini pintu masuk, ini sebenarnya pintu masuk pemain ya, atau sebentar, kayaknya sih dari sini ya. Oke, luar biasa ini ramenya, luar biasa. Oke, saya akan meliput sampai dengan penontonnya agak sepi nanti ya. Tapi penonton 40.000 lebih. Ayo es teh. Mas bisa yoting mas, buka es tehku mas. Adem-adem es teh. Pindah. Parah. Ya.
paling murah 10 papan. Rama TV. Rama TV. Iya. Oke. Thank you aja. Apa? Apa? Thank you.